berada di Pasar Rakyat Peterongan, Semarang. Di daerah Jalan Mataram ya, MT Aryono. Ya, benar sekali. Jadi, kenapa kita ke Pasar Peterongan? Jadi pasar ini punya sejarah yang sangat keren banget. Bener banget. Karena ini adalah salah satu cagar budaya di kota Semarang. Nanti ada pohon beringin, Pak. Ini katanya udah lama banget di sini pohonnya. Bikin pasar tuh nyaman. Kita nanti juga ditemenin sama Kepala Pasar Peterongan Semarang, yaitu Bapak Setia. Tuh. Ya, Pak Setia. Ya. Jadi, Bapak Setia, selamat pagi, Bapak. Pagi. Kepala Pasar Peterongan Kota Semarang. Ini pasar ini adalah pasar konservasi. Selain pasar Juar, Dati Ngaleh, pasar Adusari, pasar ini memang ini sering untuk misalnya ajang sana anak-anak kuliah. Oh iya, untuk penelitian, kegiatan gitu ya. Penelitian sejarahnya, historisnya, kemudian penelitian tentang PAD-nya atau reproduksinya, kemudian untuk ya kayak film-film dokumenter, Mas. Asik banget tuh, dokumenter. Dan untuk juga ada yang foto model yang usia-usia dini juga sering. Oh, ada. Ada pakai foto model. Pasar ada wifi-nya kan? Keren, men. Baru Peterongan nih. Dan tentunya kita pengen tahu nih kayak gimana sebenarnya. Ini apa ya passwordnya ya ntar ya. Yes. Pengen belanja cuma Rp50.000. Wah. Rp50.000 kalau dapat apa aja di tempat-tempat atau mall-mall yang gede dapat aja sedikit banget. Tapi kalau di pasar tradisional dapat apa aja ya? Nah, itu kan dapat banyak pasti nih. Kita cuma yuk. Jadi di pasar tradisional ini Rp50.000 ternyata dapat banyak banget. Bisa buat masak seharian ya? Iya benar. Buat ibu-ibu yang di rumah. Kita tunjukin ya. Kita dapat nih jagung, ya kan? Terus ini kacang. Ngawur. Buncis. Gak pernah ke dapur nih. Sini pasti nih. Nah ini sayur-sayuran. Kita mau bikin sop. Ceritanya begitu. Ini sayur asam ya. Oke. Terus habis itu ada. Nah, sop-sopan. Ini ada wortel dan segala macam, kentang kecil, full. Nah, untuk bumbunya juga ada nih. Kita dapat kemiri. Kemudian ada bawang putih. Bawang merah. Lombok. Bawang putih, bawang merah. Jadi, ternyata Rp50.000 belanja di pasar tradisional tuh banyak banget ya. Iya, ya kan? Oke, kita kemana lagi, Pak? Ke los-los. Ada Mbak. Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, ini pasar Peterongan kan keren banget nih udahan ya. Gimana menurut Mbak Wiwi sendiri? Sekarang udah agak rame. Pembelinya juga sudah tahu di sini juga tempat makanan. Sekarang kan sudah ada makanan sendiri, jajanan sendiri, pakaian sendiri. Jadi enggak semrawut kayak dulu. Oh, gitu ya. Jadi nyaman ya di sini ya. Kok ini sih kok bisa terjaga sekali kebersihannya ya. Kayak tadi kan enggak kayak pasar itu kayaknya kesannya itu. Gimana tuh? Memang dari awal itu kan apa ya? Kayak konsep-konsep peralatan pasar yang luar biasa. Jadi mulai dari keamanannya. Keamanannya. Kenyamanannya. Ketertibannya. Ketertibannya. Kebersihannya dan gitu. Kebersihannya juga. Memang beliau Pak Ramto itu senior saya ngasih apa ya? Kayak konsep untuk diterusan setelah beliau. Ya dan yang ya ini tadi yang mulai dari depan pasar harus kalau bisa tuh masanya masa yang apa ya yang sejuk. Orang mau masuk pasar itu jelas, oh enak ya pasar itu. Iya. Dari mulanya kan dari casingnya lah, dari mukanya tuh.